Pemirsa, menuju puncak pagelaran Festival Film Indonesia tahun 2015, puluhan artis menggelar pawai di Serang, Banten. Acara ini dihadiri sejumlah artis senior yang pernah berkancah di sederet film nasional. Dengan mobil jeep, puluhan artis ibu kota berpawai mengelilingi kota Serang, Banten siang tadi. Pawai yang dilakukan mulai dari stasiun Maulana Yusuf Cicari hingga ke ruas jalan protokol menjadi tontonan menarik bagi warga Banten. Jumlah artis senior yang berpawai antara lainnya yang Senur, Pong Harjatmo, Emilia Contessa, Doni Damara, Rina Hasyim, dan sederet artis lain menyapa langsung saat mobil berkonvoi. Ketua Panitia FFI 2015 Olga Lydia mengatakan penyelenggaraan ajang perfilman nasional ini akan mengangkat sesi khusus sebagai penghormatan untuk sutradara ternama almarhum Teguh Karya yang merupakan kelahiran Pandeglang, Banten. Kembali bisa mengapresiasi film Indonesia, karena apresiasi film Indonesia ini, yaitu FFI ini, itu dilaksanakan di Banten. Minimal memperkenalkan kepada masyarakat bahwa dalam kalender kalender ulang tahun provinsi juga ada Festival Film Indonesia. Saya memang minta yang namanya pawai artis di ibu kota provinsi, karena ibu kota provinsi kan di Serang. Nah, jadi memang kita sengaja di sana. Sementara nanti kegiatan yang lain sudah kita bikin di kota. Selain berpawai, para artis juga dijadwalkan tampil dalam sejumlah acara di beberapa kota di Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi melaporkan.